dalam 3 bulan terakhir, baik fisikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau ibarat main gulat itu loh, apa itu? Dipiting, dibekap begitu, dan apa? Gimana? Coba, ini gue praktekin dulu, kayak gini. Dipeluk secara keras. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pegulat, pesilat ya? Pesilat, sehingga tulangnya itu, tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini ya Bu ya? Gimana kan? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan kemudian ternyata rusuknya sudah parah, sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya sudah diuraikan semuanya. Oke? Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabit Humas, sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar, dan telah, Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin, mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bapak Rena,